Messi, 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 Messi. Messi, Puyol, 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 Puyol. Messi, 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 Messi. Messi, Messi. Itu Messi. Ale, 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 tadi sekali. Hah? Lu ini sahur, ini masih Barca. Sahur dong. Sahur. Ah. Sahur. Sahur. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Net TV. Sahur. 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 Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Net TV. Luar biasa. Buat kawan-kawan yang ada di sini, semangatnya luar biasa. Ambil nanti di Yujeng, gocap-gocap ya semuanya. Pasti semangat dong. Kemarin Barca habis menang kan? Pasti semangat. Menang, hebat ya. Parah. Gocap-gocap dari mana sih, Pak? Hmm? Gocap-gocap apaan? Dari tadi kan gua ngomong sama lu. Oke, sebelum ngobrol lagi, kita akan kasih tahu lagi buat pemirsa di rumah, kuis Twitter pada pagi hari ini. Mention artis yang ingin kamu ajak sahur bersama dengan rayuannya. Itu dia ya. Oke. Okay. Itu dia ya. Oke. Okay. Oke, 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 okay. Ya, udah mantap, segitu aja. Rusak. Oke. Okay. Mention ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur hari keempat IKEA. Pemenang nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Okay. Hadiah dipersembahkan. Oke, okay, tepuk tangan dulu, gak apa-apa ya. Tepuk tangan. Okay, cukup, saya ngomong lagi ya. Ya. Hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Ya. Ya, ngobrol-ngobrol lagi? Ya. Oke. Okay. Oh, ada tamu dulu. Bisnis lagi. Bisnis kecil-kecilan tadi bangkrut ternyata. Itu makanya. Tapi orang, namanya orang fighting spirit itu, semangat juang tidak pernah lelah. Harus seperti itu. Sekarang saya bisnis fotografi. Oh. Keren. Jadi fotografer nih. Fotografer. Tapi kalau berbisnis. Nih, yang kebalik mau, itunya apa apanya? Apanya? Itunya kebalik. Orangnya yang kebalik. Kalau bisnis itu harus ada nilai keunikan. Loh, pasti unik. Di belakang ini saya sudah punya fenomena baru. Okay. Ada background. Nah, ini aku punya anak buah. Tolong sini. Mana? Siapa? Anak buah saya. Ini saya udah bawa ini. Sini. Nah, ini. Ini Sukir. 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 Asli mana Mas Sukir, Mas? Ini Sukir Sragen. Sragen. Di Popolo. Ini Karanganyar. Bapaknya jual es tebu dulu. Ya, 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 ya. Ini keunikannya dari sini. Di belakang tolong buka. Okay. Ya. Ini wah, jadi kalau foto orang foto sama saya di belakang mesti ada gambar saya. Oke. Okay. Oh. Oh, background ya, background. Ini gajinya nggak sembarangan. Oh nih. Mahal. Oh, 3M. 3 miliar. 4.550. Ini, coba dibuka. Ini kalau tinggi dikit botak kayak Uus ya ini ya. Jadi orang fotonya Mas Duko. Keunikannya di situ. Unik. Jadi kalau udah foto di sini, saya bisa terkenal di mana-mana. Kang Sule, maaf nih, saya nggak tertarik kalau fotonya kayak gini. Kok bisa? Lah dari kecil sama dia lagi, masa gedenya foto sama dia lagi? Benar, benar. Ini latar.
airnya juga air, ntar diobok-obok lagi. Di pantai lagi. Obok airnya diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil mana mau. Dingin, dimandiin, nanti masuk. Ada air tawa. Gajah, serapah. Ini lumba-lumba. Oh, lumba-lumba ya. Lumba-lumba. Ini Joshua. Joshua. Tak pikir ini Joshua Pulete. Ini Joshua. Ini keunikannya di sini. Jadi kalau foto orang di sini mesti langsung. Tapi Joshua enggak tertarik ini kayak begini. Ini malah nanti Mas Tukulnya yang terkena. Kan orang yang dipotonya yang mau terkena. Iya, kami banget supaya dua-duanya bisa terkena. Maaf, Mas. Anda kok ngetawain saya dari tadi ya? Dari tadi. Maaf ya. Ya. Coba maju dikit, Mas. Keluar. Sini, Mas. Maaf ya, ini bibirnya mana ya? Bibirnya ngumpul di sini semua. Ketutupan kumis soalnya. Ada yang tertarik mau foto dengan latar belakang seperti ini? Okay sih. Kayaknya enggak deh. Maaf ya Mas Tukul, cuman kalau kayak gitu benar kata Kang Sule. Ntar Mas Tukulnya yang terkenal kan kita juga pengen terkenal. Iya. Tapi ini unik sih. Orang yang napak di laut nih anak Mas Tukul nih luar biasa. Tapi kok laut kuning ya depannya? Pantai, pasir. Itu pasir. Oh pasir. Iya. Kalau mungkin Mbak. Tiara, mau? Tertarik, soalnya kitanya jadi cuma satu, terus Mas Tukulnya ada dua, kalah dong kita. Atau enggak ganti, latarnya ganti. Mungkin. Undang sayur. Apa? Mau aku. Oh, ya. Mau, itu mau dipinggirin aja. Gimana Bang Sule? Kalau menurut saya cari bisnis yang lain lah Mas Tukul. Kecil-kecilan gagal, ini... kurang unik lah, okay. Cari yang lain lah mungkin. Oke, okay, Mas Sule, terima kasih. Saya akan tetap berusaha untuk harus, jualan harus. Terus. Itu yang pokoknya saya suka. Pokoknya selama saya masih dikandung badan, ya. Pokoknya. Iya, iya. Harus seperti itu. Bisnis ini kalah. Tuh, ngetawain lagi, lihat. Udah, kalau gitu saya langsung... Cari bisnis yang lain. Cari lain ya. Makasih Mbak Lolita, makasih atas tolakannya, makasih. Ya harus sabar, harus sabar. Lon. Tetap semangat. Lontong. Nama pendeknya lon, tapi panjang lontong. Makasih. Ya, mari. Udah, kamu makan lagi. Oh, apa. Udah nih ya, pulang. Silakan calon. Nih, pelan-pelan dong. Masih ketawa aja tuh orang. Emang begitu kayaknya. Jos, ini tanya Joshua nih. Sejak kapan kamu suka ke Korea? Ke Koreanya enggak, suka baru satu kali. Baru satu kali, kapan itu? Kalau suka K-popnya mungkin sekitar 2 tahunan inilah. 2 tahunan suka K-pop? 2 tahun. Sebutin boy band 400 aja dari Korea. Maaf nih. Banyak. Di sana juga nggak segitu jumlahnya. Nggak sampai ya? Nggak segitu deh. Ya udah 5 aja, 5. Banyak kan, 400 berapa kotaknya juga numpuk nanti. Emang DTS. 5. 5? Ada... Super Junior dulu tuh kan, dari dulu udah, tuh. Udah dulu, udah lama tuh. Big Bang. Nah. Terus ini yang lagi naik daun banget nih, BTS. BTS? Baru menang Billboard kemarin. Betis? Bukan. BTS? Batas. Oh. Iya. Terus? BTS, terus ada Seventeen, ada macam-macam lah. Ada Infinite, ada... Kau selalu jaga hati. Oh, bukan itu sebenarnya. Emang Korea? Ya, tapi betul juga memang sih. Oh, hebat. Tapi kok bisa tiba-tiba kamu suka Korea-Korea K-pop gitu, awalnya gimana? Awalnya gimana? Awal Udin apa gimana? Bisa suka K-pop gitu? Awalnya diracunin teman. Kok kamu masih hidup? Bukan, maksudnya diracunin dalam tanda kutip. Iya, diracunin K-pop. Kok lagunya disuguhin enak? Terus disuguhin K-pop, akhirnya suka. Terus lihat video klipnya, cewek-ceweknya kok gemes-gemes gitu, lucu-lucu. Terus ya udah akhirnya jadi keterusan. Kamu gak coba lagu kamu di, misalkan diobok-obok The Reborn gitu ya? Dibikin lagi dengan bahasa Korea misalkan. Annyeonghaseyo diobok-obok mungkin ya? Ah, itu bisa. By the way, kemarin saya ketemu sama partner duetnya Kang Sule. Iru. Ya, Iru. Oh iya. Ganteng ya orangnya ya? Alhamdulillah, sekarang ngelas kalau gak salah.
Ngelas emang, maksudnya sekolah. Emang dia tuh paling suka kalau dipejandain. Orangnya dia suka bercanda. Iya, suka bercanda ya. Nah, sekarang juga dia mau bikin grup lawak di sana. Bareng sama bapaknya Tejina. Tejina. Oh iya iya, legend bapaknya. Iya. Bapaknya legend. Mau bikin Jayakarta. Jangan, udah ada saya bilang. Fredek lu gagal. Jayakarta emang udah ada. Sampingnya cewek cakep lu. Asik. Gak bawa bola. Oke, okay. Lolita dan Tiara. Kalian suka enggak K-pop? K-pop? Enggak. Kalau K-pop, kalau aku K-pop enggak ngikutin, tapi dulu sempat ketagihan nonton drama Korea. Ketagihan nonton drama Korea. Waktu itu juga ngeledekin teman, kok suka banget sih nonton drama Korea, karena temen aku gak cewek, gak cowok, apalagi cowok ya gitu. Kok seneng banget nonton drama Korea, lu cobain deh nonton dikasih satu website gitu. Terus aku coba buka, dari situ drama Korea tuh bikin penasaran banget soalnya. Jadi setiap bersambung tuh kita pasti kayak, aduh apa ya selanjutnya. Terus kayak kalau ngelihat yang lagi mesra-mesraan, yang mesra-mesraan siapa, yang deg-degan siapa, kayak gitu. Jadi nonton tuh ikut deg-degan banget. Terus kalau ada yang sedih, nangis, aku ikut nangis sampai sesek banget gitu, nangisnya sesedih itu gitu, sampai bela-belain. Aku UGD waktu itu. Tapi gitu emang. Awalnya disuguhin terus sama temen gitu. Iya. Ya emang kalau itu ya, kalau racun tuh bahaya. Influence ya pengaruh. Kayak aku nih sekarang lagi seneng-senengnya nonton Tsubasa. Satu, Tsubasa tuh kartun Jepang, bukan Korea. Kedua, ya. Itu udah lama banget loh. Iya, emang itu. Tadi suka ya? Bisa, saya juga heran. Tsubasa udah sunat belum ya? Nggak tahu, ntar saya tanyain pamannya. Roberto. Iya. Tapi uangnya gue nggak tahu. Siapa? Ultraman, uangnya. Oh, uangnya itu. Ultraman. Tsubasa. Ah, kalau Tiara... Enggak sih, aku sekarang sih belum teracuni untuk suka sama Korea sih, belum. Tapi memang banyak banget di sekitar aku yang suka. Mungkin siapa tahu suatu saat nanti di depan bisa keikutan suka juga. Wah, Korea tuh hebat loh di situ. Anak kecil, bahasa Koreanya keren. Iya, iya. Ya, emang Korea kan sule. Pantas maju ya negaranya ya. Maju banget di sana, mah. Di sana orang-orang Korea itu ya, di sana ya, kalau misalkan dia lagi di sana, dia tuh gak berasa lagi di sini. Kayaknya sih gitu ya. Lagi di sana kan sule. Nah nih Joshua ini katanya lagi usaha, sibuk bisnis, katanya usaha makanan. Ya kecil-kecilan lah. Nah, kayak masuk lagi. Kecil lagi, tasanya kecil. Nah ini sebenarnya bisnis keluarga, Kang Sule. Oh, bisnis keluarga. Iya, jadi dikelola sama adik juga. Keluarga Joshua? Ya keluarga orang lah. Loh, kok yang kamu yang ngelola? Ya kan adik saya orang juga. Oh iya benar. Iya. Bisnis makanan apa? Makanan Indonesia, makanan Indonesia biasa. Kamu mau nggak bisnis bareng gitu? Investasi atau nggak? Join. Oh, mau. Mau. Ini saya punya teman, kebetulan dia tuh investor. Wah, asik. Dia tuh selalu ngasih usaha sama orang dengan memberikan uang. Wah, enak nih. Bangkrut. Uang, bangkrut. Tapi akhirnya gagal. Kalau udah begitu, udah sukses. Nah, dia emang benar orang-orang luar biasa. Dia dari luar negeri. Wah, coba dong kenalin. Mau gak? Mau. Inilah dia, Wan Kodir. Kalau mau bohong rapih dong. Kenapa? Kurang bawah itu kakinya kelihatan. Kaki dua. Mana nggak diles-lesingin lagi. Kelamaan di atas sana. Oh, kelamaan di atas. Iya, dia naik pesawat. Ayo naik ini. Oh, turun di mana? Turun sini Pancoran. Pancoran. Iya. Kalau udah pindah. Makanya pas sana turun, wah udah pindah. Anda langsung pergi lagi. Kemana? Cawang. Oh, Cawang. Dari Cawang cari? Dari Cawang anak turun. Anak turun. Habis turun? Anak putar-putar. Putar. Anak putar. Ketemu. Gak ada. Anak kelamaan di atas pesawat. Itu gak nyari apa sih? Ah. Aduh. Nyari apa? Telur anak hilang. Ya, saya emang bawa telur?
Anda di atas, Anda kelamaan. Telur ronta. Anda kelamaan di atas, ah telur Anda betelur. Telur. Oh. Ini telur bukan di atas sembarang betelur. Telur, ini telur onta. Oh iya. Oh. Ini kalau dia remin, dia kok jadi kayak, onta. Kok kayak telur ayam? Nih, kalau nggak percaya Anda pesain. Jangan, jangan. Ini telur onta. Eh, yang biasa dipecah. Yang biasa dipecahin itu bukan telur. Apa? Gelas. Tapi ini telur. Emang telur. Tuh. Ya. Ini dalamnya onta. Oh, gimana cara? Ini telur onta. Wan, di mana-mana onta itu beranak, enggak ada yang bertelur. Mamalia, mamalia. Tapi ini beda, Le. Kok beda? Mana pecahin ya? Coba pecahin. Tuh. Dalamnya onta. Wow. Wow, magic. Kalau saya saranin ya, mendingan enggak usah jadi investor. Jadi apa? Sulap. Ternyamain Fatarno. Nih, Jos, ngobrol aja langsung. Nih, mau bisnis nih. Iya, katanya mau investasi ada investasi. Apa? Gatel. Gatel. Yang sopan dong, Wan. Kalau duduk yang sopan. Kenapa? Ya, jangan dinaikin kakinya dong. Ya, ini kan memang anak gak bisa turun dari permadani. Oh. Turun dong. Ah, turun. Waduh, udah enak di sini. Gak sopan loh. Gak apa-apa lah. Gimana, gimana, gimana? Kenapa gatel ya? Gatel. Banyak debu. Ya ini Wan emang mau ngeglontorin dana berapa buat investasi? Punya duit berapa? Ana gak mau glontorin dana. Ana kemari, ana mau ngajak ke bisnis. Iya. Kan investor kan harus ada duitnya. Ana di Arab itu petugas properti. Jadi ana juga punya bisnis properti di sana. Makanya ana kemari. Wan, mohon maaf. Jenggot. Kena angin di atas, banyak angin. Oh, banyak angin. Kena angin. Kena angin. Di atas banyak angin. Alis padahal tebel dulu, sekarang tipis begini ya? Iya, aneh pakai obat itu. Obat apa? Penunggu alis. Oh, merek Firdaun. Firdaus, Firaun. Firdaus. Aneh mau nawarin ente tanah. Ente suka tanah? Ya suka lah kalau dikasih, ditawarin bisnis tanah. Nah, ini ada tanah bagus di Arab. Wah. Ente bisa beli. Ana bawa contohnya. Berapa? Ya. Tanah beneran. Ini. Iya kan ini. Jual tanah biasanya per meter nih. Ana bawa contoh dulu. Kalau ente suka baru ana cari. Bilangin, iya tapi. Ana bawa tanah dari sana kemari kan susah. Iya benar. Ana bawa contoh dulu. Contoh dulu. Saya nggak peduli tekstur tanahnya, warnanya saya nggak peduli, luasnya, strategis apa enggak. Wan, ontanya beranak lagi nih. Tuh, lihat jadi dua. Ente belah. Ente belah. Kalau tanah memang benar kata Joshua harusnya di meter. Iya, bukan dibawa di toples. Bukan dibawa di toples begitu. Aduh, ente suka begitu. Anak kalau dagang tanah begini. Kita mau beli. Ya udah coba dicek aja mungkin kalau cocok Joshua. Ini kan saya berbicara masalah investor bisnis, malah mau jual. Ana tahu. Ana ente beli tanah coba, itu. Coba nih. Oh, bukan dari Arab nih mah di belakang ya. Kok tahu? Dari Arab. Asem-asem gini. Udah kelamaan di atas tadi. Kayak binatang. Ana, ente kalau beli tanah itu, ana kasih bos bonus. Bonus apa? Dua telur. Ana telur apa? Ini, ana lagi masa promo. Senin harga turun. Naik kali. Kalau promo itu ntar naik. Kalau hadiahnya cuma telur begitu, mah di warung Maedoy juga banyak. Ya sudah lah, kalau begitu. Ana udah jauh-jauh kemari. Dia mau investasi. Ente gimana sih? Ada juga saya yang ngambek. Kan situ mau investor, saya tanya punya duit berapa, malah jual tanah. Ini dia punya makanan. Tukeran bisnis. Yang ngomong di sini. Tukeran gimana? Ente beli tanah, ana beli tanah ente. Dia bisnis makanan. Ini makanan. Ya makanan jual dulu beli tanah dong. Makanan saya. Gimana sih? Aduh. Makanya kalau nggak punya duit jangan sosokan jadi investor lah. Ana usaha. Iya, saya tahu usaha. Tolonglah ana nih. Iya, saya tolong dari tadi juga. Ana jauh-jauh dari Arab, tolong dong. Tahu. Jadi tadi juga saya nolong, cuman harus gimana saya nolongnya? Aduh, kacau gitu.
Kalau memang nggak sanggup untuk jadi investor, mendingan pulang lagi. Besok puasa. Gak usah besok, hari ini juga anak puasa tadi. Takut nanti kalau nggak nyampe di sono keburu buka bagaimana? Kenapa, Wan? Ternyata, Bo. Kirain bener. Sekalian anak buka. Belum maghrib. Udah buka. Ini, buka ini. Udah mendingan pulang aja, kasihan ini istrinya. Ini tanahnya, ini tanah. Tanahnya itu bawah batu, juga tuh. Ini batu, oh, iya, ini batu. Tuh, ini batu, batu, ini tanah. Ini batu. Korma, korma. Gak tahu batu, lu tawarin tadi tanah. Tanah. Itu tanah. Gak mau kalah lu jadi orang lu. Itu tanah, ini batu. Emang tahu siapa yang bilang ini angkot? Udah, sini. Tolonglah saya yang punya rumah di sini, hargain. Karena bagaimana ini? Terserah! Nih, beli aja nih. Apalagi nih? Suling! Wan, mau kemana? Sini aja dulu lah. Ah, udah anak mau pulang aja. Sini dulu. Tanah-anak gak laku. Gampang kalau urusan bisnis mah. Nih, kenalin dulu ada Lolita, ada Tiara. Masa gitu. Wan Kodir, jangan suka ngambek dong. Kalau di sini bisnis misalkan nggak bisa, mending jadi penyanyi di sini. Jangan panggil anak Wan Kodir. Apa? Ini apa dong? Beb. Coba, mungkin bisa jadi penyanyi di sini. Coba, Beb bisa nyanyi bawain lagu dari Arab. Ada, dari ada. Dari sana, nyanyi dong. Hanya datang dari jauh, datang sini ke rumah Sule. Ada bawa. Akhirnya pakai aksen dong. Iya. Ya, Timur Tengahnya berasa. Ana belum khatam. Wan, ini saya nggak mau beli rumah ini ya, angker. Ada setannya. Kenapa? Ada setannya. Mana ada? Tuh. Mana? Jangan kelihatan orang setan goib. Wan, padahal jadi penyanyi aja bagus loh, Wan. Iya. Ana udah pernah. Nih, ini penyanyi nih. Nyanyi, tahu nggak yang lagu dulu obok-obok airnya di obok-obok? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kotor. Kan air bukan tanah. Oh di sana nggak ada air ya? Nggak ada air. Cuman sananya banyak pasir. Banyak. Duduk dulu lah. Mau kemana? Cepet-cepetan. Mumpung Omes nonton. Tahan dulu. Omes lagi ketawa-ketawa. Omes, apa kabar Omes? Main sini dong. Dan nikah belum? Ana lagi cari. Lagi cari? Cari istri. Nih, Lolita juga lagi nyari. Aku juga lagi cari. Cari pasangan? Enggak, cari duit nih. Waduh. Kirain cari pasangan. Ya siapa tahu Wan punya duit. Ente mau enggak Ana ajak ke Arab? Ngapain? Mau dijadiin istri? Enggak, ntar ente sampai di Arab, anak kemari. Gimana? Nah, nyambung dong. Nyambung dong. Emangnya... tetangga saya mau enggak? Siapa? Anaknya pensiunan jenderal. Wah, anak mau tuh. Mau? Mau. Bener tak, kenalin. Ada. Anaknya pensiunan jenderal. Hebat. Ya umurnya 90 tahunan lah. Buat ente aja itu. Hah? Buat ente aja. Wan, umur anak kan masih 17, masa dia kenalin sama 90. Lalu dibilang anaknya aja udah pensiunan jenderal. Ya anaknya umur 90 gimana bapaknya? Kodir. Itu lagu yang itu masih inget ya? Kodir. Kodir. Makan ekor, Pak. Kodir. Dia kemarin ngeluarin single, cuman dia malu panitia itu. Kodir, makanya kurma. Saya udah pasang ring backtone-nya padahal. Saya udah masang.
orangnya bertalenta. Ente nyanyi anak aja gak tahu lagu siapa itu. Dulu pernah nyanyi. Saya udah dengar di itu iTunes, sudah dengar saya lagunya. Oh, udah itunya udah beli. Saya ngefans. Serupa lagi. Jadi Wan Kodir ini sebenarnya penyanyi. Aku suka banget loh sama penyanyi. Ente jangan bilang-bilang dong. Wan Kodir. Wan Kodir punya tangga gak? Enggak ada. Enggak ada, ya. Padahal kalau ada tangga, aku mau pinjam, aku mau panjat sampai ke langit, aku mau ambil bintang kasih Wan Kodir. Sikat. Orang di sini. Sikat. Ayo dong, rayu. Ini jenggot apa bisul sih lu? Jenggot. Ayo dong, pakai nyanyian. Iya, ente kalau ke Arab anak kasih korma. Kok korma sih? Kan aku juga bisa beli di supermarket. Karena di sana ada hukum korma. Kalau makan korma itu bagus. Korma itu punya kesehatan bagus. Gitu. Oh, jadi kamu perhatian sama aku gitu ya? Iya, Ana mau kirim ente korma. Pulang. Ente bilang tadi suruh aku kesini. Sekarang ente suruh pulang. Oh iya, iya. Sini dong, sini. Sini. Saya tuh kangen sama Wan Kodir. Makanan korma, makanan korma. Tanyain Nunung lo. Bisa aja lo. Dari Arab? Dari Arab. Bilang di sini aja. Bahasa Itali. Anak kan dari Arab. Oh iya. Itu bahasa Itali. Ya, bahasa Arab. Di...